Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu lagi dengan saya Abdi di Seriadu Vlog Indonesia. Dan kali ini kita akan mereview senapan lagi, senapan kiriman pastinya. Ada 1, 2, 3 di part 2 ini. Oke. Yang pertama di sini ada Marauder Laras SJ ya di sini. Kenapa saya tahu ini Laras SJ? Karena ada tulisannya Laras SJ. Ya. Untuk akurasi, untuk power bisa dilihat di channel Serdadu Rival saja ya teman-teman. Ini akan kita kirimkan kepada saudara Thomas di Jakarta Timur. Untuk kelengkapannya di sini ada telepresnel 3/9x40, ada pompa GSR, ada laser warna merah, ada kaos kamu, ada popi perbankin, ada juga peredam mimis barakuda, ada tote bag dari kami, dan juga tali sandang swivel mimis tas gantuan mimis, dan juga ada peredam ya, saya sudah bilang tadi. Untuk hasil akurasinya kayak gini lah, bagus banget untuk Laras SJ ya teman-teman, namanya juga Laras SJ. Oke, langsung aja untuk senapan yang kedua. Di sini ada Mauser. Mauser Krypton, Krypton Mauser ya. Ini popornya apa ya namanya? Lupa saya namanya ini. Pokoknya ada hulnya ini. Terus ada bisa di-adjustment ini untuk tumpuan cipis. Ya. Oh, untuk cipisnya ya. Bisa di-adjust. Ini kepada saudara F Leonardo WP di Kalimantan Utara. Untuk kelengkapannya di sini full set ya teman-teman. Pompanya pakai GS Fit. Telenya pakai Basnel ukuran 40, ada juga Jawara GR12. Hasil akurasinya cukup rapat juga. Untuk buruan besar bisalah segini. Ada kaos kamu, ada topi perbankin, lengkap dengan bonus-bonus di tali sandang swivel, gantian mimis, mimis tas, dan juga peredam. Ada tas senapan juga. Oke, langsung menuju ke senapan yang ketiga di ujung sana. Oke teman-teman, di sini ada senapan yang ketiga. Di sini ada senapan Ghost Warrior ya. Senapannya kayak gini. Ini tabungnya 360cc ya teman-teman. Ini tabung padat. Jadi keras karena namanya padung padat ya. Kalau tabung lembek ya enggak keras. Kita coba dulu. Saya kaget teman-teman. Di sini ada konverternya teman-teman. Jadi senapan ini enggak bisa langsung pakai pompa setengah TSM ya. Harus pakai konverter kayak gini. Ini namanya konverter. Ini kita pasangkan dulu. Udah kita pasangkan. Ini akan kita kirimkan kepada Bapak Sudarminto di DKI Jakarta. Ya, ini Jakarta Timur ya ini. Untuk hasil groupingnya yang sini, yang rapat ini ya. Sudah bagus juga ini groupingnya, powernya juga mantap. Di sini juga dibekali dengan teleskop The Eagle ukurannya 44 ini. Jadi lebih besar dari basnel yang sebelumnya. Kalau basnel yang sebelumnya itu ukurannya 40. Ya, jadi ukurannya 40 ya. Kalau basnel sebelumnya yang di dua sebelumnya itu ukurannya 40, kalau ini ukurannya 44. Dan juga di sini ada pompa GSR ya. Pompa GSR ini masih teracak-acak ya, tadi kita tes soalnya. Ini udah lengkap dengan bonus-bonus seperti tali sandang, swivel, gantungan mimis. Ada juga mimis tes. Ada juga tali sandang dan juga tas kamu tebal ya teman-teman. Dan baiklah teman-teman, buat teman-teman yang mau beli senapan atau sekedar tanya-tanya, bisa langsung menghubungi nomor di bawah ini. Ada CS1, kedua, dan ketiga. Bisa dihubungi satu-satu, dicoba yang pertama dulu, yang kedua, lalu yang ketiga.
Dan buat teman-teman yang belum subscribe YouTube kita, subscribe di Serdadu Vlog dan juga follow IG kita di serdadu.rival. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.